di dalam sesuai protokol ya, jadi kita swab dulu pas datang, semuanya di swab dulu, terus juga scan vaksin dulu gitu ya. Ya apa apa sih gitu, malah bagus sih sebenarnya. Dan suasananya, dekornya bagus, pengantennya juga cantik. Ya seneng lah ngeliatnya. Mas Indri aja, Mbak Siren datangnya? Sama dia ya, suaminya berhalangan. Karena lagi ada acara juga barengan. Mbak Siren melihat pasangan ini gimana sih, Mbak Siren? Masya Allah ya, maksudnya ya... apa ya, kayak bikin seneng banyak orang aja. Kayak memang kita ngeliat kayak jodoh tuh gak ada yang pernah tahu gitu ya. Ternyata jodoh ini Masya Allah gitu. Ya seneng lah. Mas Siren sendiri ngasih apa di acara tadi? Ngasih datang sama doa, karena kan dadakan. Tadi apa aja sih Mas Siren rentetan acaranya dari awal? Ya apa ya, ya kayak wedding biasanya aja sih sebenarnya. Nyanyi mereka berdua, terus ada penyanyi lain juga. Ya gitu aja sih, ya menyenangkan. Maksudnya ya namanya orang nikah kan kita seneng liat ngapain merekanya gitu. Terbatas, karena kan protokol ya? Iya, dan terbatas banget. Tapi mengurangi kemeriahan di dalam gak sih? Apalagi? Ya pastinya iyalah, karena kan biasanya kan nikahan tuh penuh segala macam. Kalau ini kan memang ya gimana, kan ngikutin peraturan ya bagus. Jadi ya gak rame gitu. Doanya Mbak Siren? Doanya ya mudah-mudahan buat Lesti sama Bilar, berkah selalu rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah, terus juga pokoknya yang terbaik lah buat mereka berdua. Ya bahagialah, bahagia selalu, berkah mudah-mudahan. Nah, kesibukannya lagi apa aja? Kesibukannya lagi apa ya? Iya masih kerja, mungkin udah karena gak sinetron, tapi kan masih alhamdulillah masih iklan, masih apa ya, YouTube, dan masih ngurusin di kantor kan sebenarnya gitu. Kabar anak sendiri gimana? Hah? Kabar anak gimana? Anak masih 3, belum nambah, alhamdulillah. Kalian mau nambah, baca. Nanti aja, masih pandemi masuk. Katanya kerepotan ngajarin si Adam ya? Iya, karena kan memang apa ya, alhamdulillahnya Adam kan udah SD dan online, jadi memang aku lagi fokus kalau pagi sampai siang tuh nemenin anak-anak sekolah sih gitu. Rasanya jadi ibu dengan 3 orang anak gimana? Menyenangkan, menyenangkan, dan tantangan yang luar biasa ya. Apalagi sekolah online itu nggak cuma aku sih, pasti semua ibu-ibu kayak tantangan baru aja. Karena kan kita bukan guru ya gitu kan, jadi memang harus ekstra sabar dan belajar lagi pelajaran SD gitu loh. Mas Wisnu, untuk anak sekolah sih melihat aja kayaknya. Melihat dan memantau dari jauh gitu kan. Sama paling, oh udah bisa ini, oh bagus, bagus, bagus. Kenapa lo gak mau ikutan? Takut emosi kayaknya ya. Jadi lebih baik ibunya aja. Gak apa-apa, bagi tugas kan, soalnya dia ngantor gitu kan. Walaupun lagi di rumah, gak ke kantor, tetap dia live, tetap dia meeting dari pagi sampai malam. Jadi ya udahlah, ada bagian masing-masing gitu. Dan udah pernah sih Wisnu ngajarin Adam sekolah, tapi satu kan ada satu berapa pelajaran dalam satu hari gitu ya, satu pelajaran langsung kayak udah mami aja deh kayaknya gitu, nggak sanggup. Aku masih di entertain loh mas. Ya entertain tuh kan sebenarnya luas ya gitu kan, bukan berarti aku tidak main sinetron jadi keluar dari entertain gitu. Aku masih di apa, iklan, masih YouTube, masih yang lain gitu loh. Jadi mungkin kalau untuk sinetron aku nggak kebayang ngebagi waktunya aja sih sebenarnya. Jadi kayaknya belum, bukan nggak mau ya, tapi sekarang nggak kepikiran sih sama sekali. Nggak sanggup bagi waktunya, nggak ngerti caranya gitu. Tapi udah kangen nggak sih untuk sinetron? Oh kadang-kadang kangen, tapi kalau ngeliat teman pulang malam nggak kangen lagi sih. Kayak aduh anak gue gimana nanti. Apa PKN ngaruh dengan penghasilan nggak sih, pendapatan juga? Pastinya kalau untuk bisnis iya gitu ya, tapi ya alhamdulillah kalau ya disyukurin aja sih sebenarnya. Maksudnya apa ya, alhamdulillahnya kan sekarang online ya, jadinya dari sosial media juga masih bisa kerja gitu, dan alhamdulillah masih dapat rezeki yang sangat di atas cukup kalau menurut aku lewat sosial media yang aku punya sih. Tuh. Oh iya, di rumah, karena kan meeting kantor semuanya juga aku pindahin ke online kan. Okay. Jadi sejauh ini memberi pengertian ke anak, gak bisa kemana-mana, ke motor, iya kan,
aku kasih tahu memang ada COVID mau gimana gitu kan. Sekarang pun udah bisa ke mall tapi anak kecil juga nggak bisa gitu kan. Jadi ya apa ya, berat sih buat mereka. Aku nggak kebayang ya dulu waktu aku kecil kalau kayak mereka pasti pusing ya, biasanya main ke taman, main sama teman, sekolah. Sekarang semuanya di rumah. Marah-marah sih kadang-kadang, cuman dikasih pengertian aja. Kasih Ren, tadi selama acara Kalesti lihat ada kayak beda nggak sih, kan ada kabar Kalesti mengandung. Cantik aja sih, nggak tahu bedanya. Nggak tahu. Informasi pemberitahuan boleh sih hamil ya sih? Kurang nanya-nanya sih sepertinya. Dan itu kan urusan pribadi ya, gitu. Pokoknya aku mah ngedoain aja, mudah-mudahan disegerakan. Pasti kan mereka juga tadi kan ditanyain, maksudnya pengen langsung punya momongan nggak mau gitu. Jadi ya mudah-mudahan terkabul gitu. Ya. Nambahnya itu kapan? Nambah momongan lagi? Oh, Allah tiga udah mas.